kan untuk proporsionalnya berapa 1000 penduduk berapa bidang itu kayaknya belum. Tapi kalau menyatakan puskesmas sudah, bahkan perlu sekarang bidan itu banyak lamaran bidan itu kita nggak bisa tampung. BLUD itu bisa membayar, jadi mengangkat karyawan dan membayar dengan dana kapitasi saja yang di puskesmas. Itu sekarang BLUD itu boleh mengelola keuangan sendiri, tidak perlu retribusi dan lain, tidak harus menyetor lagi ke kas daerah. Jadi masuk ke rekening BLUD, itu mereka kelola sendiri. Nah, keleluasaan BLUD itu salah satunya bisa mengangkat karyawan. Nah, kalau sekarang yang belum BLUD itu kan karyawan dari kami. Jadi kalau ada TK2 dia masuk. Jadi itu salah satu nanti mungkin yang bisa membantu ya, kalau sampai kan ada kabar di TK2D bakal nggak ada lagi nanti.